Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syahrul Salih. So pada video kali ni guys, kita akan spin bag terbaru guys. Aku rasa bag ni bag murah guys, Vampire Wings guys. Okay guys, so aku rasa macam bag ni pernah keluar, tapi aku rasa aku review kat server luar lah kot guys. Jom kita spin guys demi content guys. Aku rasa aku tak ada kot, fikir positif lah tak ada guys Okay guys, jom kita spin, let's go dengan 9 diamond. Let's go guys, 9 diamond Okay, spin pertama guys, spin pertama. Kalau korang tanya berapa total ni, nanti kita tengok guys let's go. Okay, 2 pula, seterusnya. Okay, 199 dan akhir sekali. Okay guys, kalau korang tengok dekat sini memang murah guys bag dia guys. Dalam berapa ratus dah. Dan tadi diamond aku 5, mungkin dalam 300 lebih lah guys Dalam 300 macam tu. Okay guys, so jom kita tengok dia punya bag dia. Aku rasa kali ni guys kita akan main dekat, aku akan review dekat klasik je lah guys Sebab kalau korang tengok gameplay aku guys Oh, benda ni tak hidup lah guys. Aku fikir dia macam ada kepak macam ni guys Aku fikir dia hidup macam ni. Sebab kalau aku main rank, aku dapat kill rendah lah guys. So kita akan review dekat klasik lah guys Dapatlah enemy yang senang sikit. Okay guys, so kita tengok kalau level 1 macam ni guys, level 1. Lepas tu yang ni pula apa tu? Oh, tangan dia boleh tembus parah. Okay, ini level 2 dan juga ini level 3 guys. Okay guys, so jom kita menggunakan bundle serba merah lah guys Tanpa masa, let's go, kita masuk ke dalam game. Okay guys, so kita dah masuk ke dalam game. Kita akan turun di Farmtopia guys Well, let's go. Aku rasa kan mungkin kalau aku review apa-apa, aku nak try main kat klasik je lah guys Sebab kalau korang tengok kan, asyik-asyik rank dapat bermuda je guys Jom kita menggunakan bag yang aneh ni guys. Tapi bila turun tak ada bag dia. Tengok lah, hilang bag parah. Okay guys, jom kita dapat ini. Aku nampak ada bag dekat bahagian atas ni. Apakah 100% enemy boat ataupun enemy, ada enemy real dekat sini? Ui, aku pakai scar, lepas tu shotgun. Ui, M60 pun ada ni guys. Okay ni guys, bag dia. Tapi yang ni baru level 2 guys Belum level 3 ni. Kalau level 3 kena looting dulu lah. Bagi aku bag ni je tak berapa nice lah guys. Sebab je besar, satu besar. Lepas tu yang satu dia punya bag dia tak boleh bergerak guys Kalau bag dia bergerak kan, macam nice sikit, aku rasa tu ok kot. Kalau macam ni je bag dia diam je, macam tak ok lah. Ok guys, aku rasa tak payah looting-looting lah. Kita terus bantai enemy, let's go. Weh, kau dapat knock ke satu ke? Let's go. Headshot satu kali. Headshot lagi, mantap. Apakah kita akan dapat bag level 3 guys? Nah, tak ada. Tak ada bag level 3 lah guys. Okay guys, so kita dah ada coin, aku rasa boleh beli bag dia. Let's go. Auto mati baik. Okay, jom kita ambil dia punya bag dia. Okay, korang tengok dia punya bag dia. Mana? Ni. Lepas tu kita beli yang ni sikit. Tak ada apa-apa dah. Okay. Okay guys, ni bag dia guys. Tapi tak ada macam efek. Efek tu dekat baju guys kalau korang tengok ni. Ush. Kalau pegang senjata dia akan warna lain eh. Ush. Korang tengok ni guys. Ya, ni dia pegang ni. Dia ada macam efek lain lah. Dia macam tembus sekali dia. Okay guys. Headshot, let's go. Okay, ni guys. Semenjak bila pula ada ni? Ada silencer. Apakah dia akan tolong kawan dia? Tak ada. Okay, ada enemy ya guys depan kita. Apakah enemy betul guys? Headshot pada kau. Aku pun tak pasti ada enemy betul ke tak. Tapi rasa ada baik. Mampus kau. Mati pun kau.
Baru je cakap pasal enemy betul, tiba-tiba sekali boom, loncat dia. Mesti dia ada geng dia ni sebenarnya. Aku tak tahu kat mana geng dia. Dia seorang ni, mesti main solo. Ha ni je. Sedap pula main klasik. Headshot ni guys. Lala tak headshot, parah. Okay guys, lagi berapa orang? Lagi 20 orang guys. Okay. Apakah ini enemy betul macam tipu? Macam bot lah. Headshot. Okay. Ada orang berperang tu. Ui, yang tu orang betul kau tipu. Ni pahal duduk lah. Mampus kau. Ni. Haa, ambil kau headshot. Mantap. So, bagi pendapat aku guys kan, untuk bag ni okey lah guys. Sebab korang boleh tengok dia jadi colour macam ni kan. Aku pun tak tahu macam mana ni. Oh, okey. Bila kita berlari, dia akan macam tu lah. Headshot. Dia akan colour dia akan macam kurang sikit lah. Terkejut mak nenek. Gila lah. Nasib enemy biasa. Okay, ada start, ada start. Aku rasa aku nampak orang betul lah tadi guys. Dia ada kat rumah depan ni. Headshot, headshot. Aku rasa ini yang kawan dia tadi kot. Lagi dua orang lagi. Dua enemy. Okay, seorang lagi guys, let's go. Seorang lagi. Kita main ni lah, seorang lagi kita main launcher. Oh, boyah guys, ya yeah, mantap. Okay, let's go ke lobby. Okay guys, boyah 2 kali, 22 kill. Okay guys, let's go. Ui, dapat yang ni bye, fungsi juga guys. Headshot 600 player. Ui, syai, mantap lah dapat ni juga. Mantap lah guys. Tapi aku akan setia dengan 4 years old. Okay. Okay lah guys, aku rasa itu sajalah untuk video kali ini. Jangan lupa tekan button like, subscribe and lonceng notification. Kalau korang nak beli diamond, korang boleh beli diamond di cap store. Aku ada letakkan link di description guys. Okay guys, so kita bertemu lagi pada next video. Assalamualaikum and bye bye. I don't wanna be left on the shelf.